Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa ba'd. Salah satu negeri yang dikenal dengan keindahannya dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan adalah Turki. Kita akan mendapatkan keindahan-keindahan yang sangat luar biasa di Turki. Tapi subhanallah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah terbetik di dalam hati manusia, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbesik di dalam hati manusia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka surga Allah Subhanahu wa taala jauh lebih indah dari keindahan-keindahan yang ada di dunia yang pernah kita lihat. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala siapkan itu untuk hamba-hambanya yang soleh. Marilah kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang soleh, berusaha menjadi hamba-hamba yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita mendapatkan sesuatu yang sangat indah, bahkan tidak ada yang bisa mengalahkan keindahan tersebut. Barakallahu fikum.